cerita dari NAR. Buat kalian yang mau mendengarkan karya kami atau mendapatkan CD atau merchandise kami, bisa hubungi langsung ke Alex personal Kecici, di Facebook bisa. Ada Andri Yulianto ya, silakan langsung di inbox aja. Di Instagram kami juga ada NAR Dead Metal, terus di Facebook grup NAR juga ada. Bisa langsung ke Bagol aja. Ya, oh, bisa langsung personil masing-masing juga enggak apa-apa. Semoga bisa gua juga bisa. Oke. Oke. Gitu aja. Salam metal. Sukses metal Indonesia. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Kita dari NAR. Awal mula terbentuk NAR. Coba tahun berapa Bang itu ya? 2021. Enggak, tahun 2020. 2021 sih tepatnya. Pasti itu 2021 nih kita berkumpul, udah mulai ngumpul, udah mulai pada ngejam-ngejam iseng-iseng sih sebenarnya. Gimana ya? Ya udah masing-masing personel ketemu sama ketemu hatinya masing-masing lah. Satu ini ya. Kita dulu ngejam-ngejam di sini juga ya. Enggak, awal kita di Studio 12, Romangun. Itu kan proyekan lo, Reno, COB, lo sama Reno dulu tuh. Itu dulu, ya pertamanya gitulah, pokoknya kita berempat ini, setelah udah mereka-mereka semua ke segala macam, ya udah, ada gue sama Cici, gue berdua sama Cici bikin. Reno. Nyari orang lagi buat. Oh, Reno cabut tuh, ya. Kerjaan. Ya. Akhirnya gue sama Bagol. Terusin untuk ngerus, sempat merekrut Jai juga ya, tapi Jai sibuk ya, Aden juga beberapa kali doang, Bang Aden cuma ikut dua kali apa sekali gitu. Udah, sekali kita nyari-nyari lagi dapat Canon vokal, terus bassnya pakai Ale. Kebetulan juga Canon kan juga masih teman lama, gue juga kan di waktu itu di satu band Mayat juga, tapi ya udah. Jadi perpaduan antara COB sama Mayat. COB sama Mayat. COB sama Mayat. Iya, jadi ceritanya begitu. Itu pertama kali kebentuknya. Nah, akhirnya ngejam kita berempat. Ya udah, akhirnya jadilah kebentuk NAR. Gitu. Prosesnya enggak belum lama juga sih nih band ya, 2021 yang formasi udah tetep ya. Terbentuk nama NAR-nya itu ya 2021. Sebelum NAR itu ini apa ya? Ringas. Tapi dulu. Anak-anak ada yang bilang udah ada nih namanya Ringas nih. Ada yang bilang Brengos. Oh no, ya Brengos itu patungan. Jadi akhirnya ada satu teman Habaib juga ngasih nama. Udah pakai nama NAR aja, artinya neraka apa api neraka api, sih atau neraka. Api neraka apa neraka sih api neraka, api neraka. Oh api neraka ya api neraka udah akhirnya kita pakemin deh tuh nama bandnya jadi NAR gitu. Akhirnya ngajak Alex juga di bass kan, buat ngisi bass karena kan waktu itu kita bertiga jalan bertiga posisi Canon dulu sebenarnya awalnya dia vokal bass tapi akhirnya iya vokal bass dulu ya vokal bass dulu kan terus akhirnya kira konsen ke vokal. Konsen ke vokal kita ajak Alek buat ngebasin. Terus sampai akhirnya latihan udah akhirnya nemu base satu lagi NAR, ya, base NAR ya. Di sini di mana di Silamba ya di Pik Cakung pelan-pelan bikin studio nyicil-nyicil ya ala kadarnya yang penting buat materi garam materi ada tempat segala macam. Ya jadilah akhirnya satu lagu ya waktu itu ya dua lagu dua lagu pertama kebetulan iya. Emang waktu kita bikin NAR emang lagi kondisi pandemi. Makanya judul-judul temanya itu tentang situasi saat itu ya. Situasi masih pandemi lah situasinya semua. Ya konsep lagunya kita bikin seperti itu. Yang sudah terjadi hari itu, tahun itu ya itu. Itu 2021.
kita kebentuk. Akhirnya dapat dua lagu. Corona sama pejabat bangsa teh. Iya, pejabat bangsa. Dia terus bikin lagi, dapat PPKM, terus dapat akhir itu dua lagu itu beberapa kali rombakan tuh. Iya, sempat rombak materi hilang-hilangin yang enak. Iya, proses lah. Sampai akhirnya kita dapat dua lagu lagi. Apa? PPKM sama pasukan kresek hitam. Pasukan kresek hitam tuh sebetulnya bukan untuk ini, apa sih, dibuat buat slogan aja sih, slogan dari band nar aja gitu. Jadi kemana-mana pasukan kresek hitam gitu. Terus sampai akhirnya udah kita mantepin lagu, materi juga udah mantep ya, udah mateng semuanya. Ya udah kita coba untuk ngumpulin dana untuk recording segala macam, akhirnya kita jadi album. Terus yang rilis ini dari Rotten Flesh, EP-nya namanya Pejabat Pangsat, ada 5 lagu, 4, 5 sama intro. Ini desainnya juga tentang pandemi ya, berhubung kita, ya artworknya dari Canon. Atau yang gambar si Canon ya, tentang situasi pandemi sekarang. Pandemi sekarang menyangkut apa namanya, lagu-lagunya juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita cuman rilis 100 ya, kita cek ombak dulu lah gimana nih. Kembangannya gimana, berhubung bandnya juga masih baru. Ya alhamdulillah juga respon dari sini juga positif sih, alhamdulillah. Iya. Semoga kedepannya insya Allah bisa maju lah. Rilis ya, planningnya pengen ini, pengen apa? Full album ya kita. Full album. Cuman kita cek ombak dulu 100, kita juga main merchandise juga. Ini udah rilisan yang kedua, sama udah sold. Yang kedua juga udah mau sold, tinggal beberapa lagi lah. Ya gitu. Iya. Pokoknya semua tentang pandemi lah. Iya. Pokoknya waktu itu karena terbentuknya NAR gara-gara pandemi. Bisa namanya COVID-19 sih. COVID-19 sih. Bukan NAR. Iya. Tapi enggak. Kita ini bentuknya NAR. Kenapa? Iya. Itu. Rotten Flesh berarti ngajuin atau memang dari NAR-nya ngajuin? Jadi gini, jadi dulu itu waktu pertama kali main NAR di acara Timur Bangers tuh di BNJ Cafe. Pertama kali memang Rotten Flesh sih yang antusias banget. Tuh, Rotten Flesh sendiri yang antusias banget, sampai dia dari awal sampai akhir sampai jadinya ini ya udah kita tuju ke Rotten Flesh aja gitu. Dari awal sih sebenarnya. Di studio Kak. Ngeteknya di studio Kak, mixingnya sama Mas Yuda, masteringnya sama Batara. Dia pernah produce Noxa juga. Berapa lama prosesnya? Prosesnya mixing, mastering, rekaman, proses rekaman itu. Kita ngambil dua sip. Jadi sehari kelar 3 hari kayaknya. Iya. 3 hari. Lagi. Kita 3 hari proses rekaman sampai mixing, udah masteringnya kita nggak pakai ini, lempar ke Batara, langsung lempar, kita lempar mentahannya semua. Nah, ini lempar ke Batara. 3 hari proses rekaman sih kita. Berarti Rotten Flesh tertarik dengan NAR ya? Ya. Rilis. Alhamdulillah ya. EP-nya NAR. Ya tertarik EP-nya NAR, ya udah ya kita ke Rotten Flesh aja sih. Sebenarnya juga lagu kresek hitam juga ini ya, lagu kresek hitam juga. Iya, lagu pasukan kresek hitam tuh termasuk lagu anthemnya NAR lah. Iya. Pasti kalau NAR manggung pasukan kresek hitam sama pasukan kresek hitam. Berarti single pertama dong. Sebenarnya sih single pertama sih enggak. Single pertama sih bukan ya. Kayak anthem ya, kayak pancingan. Pancingan buat anak-anak aja sebenarnya. Ada masukan juga sih, ada yang ngasih masukan bikin lagu dah buat anak-anak. Udah bikin lagu. Iya, karena
kemana-mana pasti ada kresek hitam ya, kalau kalau nongkrong pasti ada kemana-mana ada. Jadi ya udah slogan kresek hitam pakai sedotan ya udah akhirnya kita bikin lagu. Kebetulan ya jadi anthem akhirnya. Iya. Berarti pengaplikasian semua itu di karyanya ya, pengaplikasian kresek hitam. Iya iya iya. Pejabat tut. Iya iya iya. Jadi ini pengaplikasian di karya ya. Oh. Iya di karya pengaplikasian. Iya benar-benar. Liriknya juga lirik tentang ya gitu, yang kresek hitam itu, yang liriknya tentang ya anak-anak pada minum apa ngumpul segala macam ya. Tapi kalau lagu-lagu yang lain kayak PPKM, pelan-pelan kita mati, corona, pejabat being sweet, itu sebetulnya kita nggak ngerti politik sih, cuman kita pakai otak bego-begoan aja sih sebenarnya. Aduh ini kayaknya fuck banget sih ini, kayak kalau kita ya pemikiran kita sih kayak permainan aja sih. Berarti curahan hatinya di albumnya, kita, di lagu. Kita curahin ke album ini gitu. Karena menurut kita, aduh ini pandemi, anak-anak jadi susah buat nyari duit. Ya, kita kan seniman nyari duit nih. Dengan adanya pandemi ini, terus-terusan jadi lama gitu. Sebenarnya sih bukan seniman aja yang susah. Iya semua pandemi. Sih, semua kalangan lah. Sebetulnya dibilang ngerti juga kagak ngerti, cuman pakai otak bego aja sih mikirnya. Iya kan? Berarti rekaman otak bego dong. Manggung otak bego dong. Otak resek hitam itu. Ya udahlah. Ya udah. Apa yang enggak kita suka dari kondisi saat itu, ya udah kita curahin aja buat karya, daripada kita demo-demo kagak jelas apa segala macam dibayar pakai ini itu. Ya udahlah, cuma pakai karya lah. Sebagai musisi kan kita demonya pakai karya. Lagu atau segala macam gitu. Terbentuklah ini EP PG Beat Boing Sweet. EP. Nah, untuk terakhir untuk kalian udah rilis album EP lah, produksi. Nah, untuk kedepannya planning nah tahun ini promo atau tour ada enggak? Kalau promo atau tour sih sementara belum ada ya, karena memang kita nggak punya duit. Kalau tur promotor apa segala macam ya kayaknya pengen ke digital dulu sih, ini kan fisik udah, tinggal pengen ke digital dan lain-lainnya, merchandise kalau udah kumpul dananya ya insyaallah. Kalau misalkan ada level-level apa yang ngajakin tur ya nggak apa-apa, kita terima gitu kan. Ikut-ikut kompilasi. Jadi ikut apalah kompilasi. Banyakin jam terbang dulu aja sih. Iya. Masih baru banget soalnya gitu ya. Berarti langkah selanjutnya banyakin jam terbang dengan digital. Digital, iya. Launching juga kita juga ada sih rencana launching, tapi nggak tahu kapan ya. Tergantung dananya. Tergantung dananya juga sih kalau mau launching. Kalau udah habis ininya baru mungkin kali. Nah, the last word buat yang nonton nih, apa yang ingin kalian sampaikan? Ya, apa ya? Ya. Semoga bisa diterima aja ya karya kita. Cintailah musik metal Indonesia. Musik metal Indonesia udah mendunia loh. Tetap berkarya aja sih. Mau orang ngomong negatif, positif. Kita tetap berkarya sih. Jalan aja sih. Yang peduli apa yang mana gimana. Kita peduli karya kita aja. Karya kita aja daripada kita ngomongin orang saya sih. Gak jelas, jadi kita berkarya aja sih. Sip aja. Thank you.